datang di praktikum zoologi vertebrata. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kami asisten praktikum zoologi vertebrata tahun akademik 2021-2022. Saya Nurlulu Anissa dan saya Nurul Fitriana. Simak videonya sampai habis ya. Acara praktikum ketiga, reptil. Tujuan praktikum untuk mengamati dan mengidentifikasi karakter morfometrik, meristik, dan anatomi pada tokek, gecko, gecko, dan bunglon, Rhynchocella jubata. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Dibius spesimen menggunakan kloroform. Pengamatan morfometrik dan meristik. Diamati bagian dorsal dan ventral dari kedua spesimen. Pengamatan spesimen gecko-gecko. Diamati organ bagian kaput dari gecko-gecko. Kemudian amati bagian trunkus dari gecko-gecko. Amati dan hitung jumlah digiti di setiap ekstremitas anterior dan posterior. Amati bagian kauda dari gecko-gecko. Lakukan pengukuran sesuai dengan aspek morfometrik. Rhynchocella jubata. Pertama, amati bagian kaput pada Rhynchocella jubata. Diamati bagian trunkus, bagian dorsal, dan bagian ventral. Kemudian dihitung jumlah digiti pada ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior. Setelah itu amati bagian kauda. Pengamatan morfometrik. Diukur bagian tubuh sesuai dengan aspek morfometrik. Pengamatan anatomi diawali dari proses pembedahan. Pembedahan dimulai dari area kloaka menuju area kaput. Gunakan gunting bedah sesuai dengan ukuran tubuh spesimen. Lakukan pembedahan secara hati-hati untuk menghindari adanya kerusakan organ.
dilakukan pembedahan dengan cara yang sama pada spesies Bronchocella jubata. Berikut adalah organ anatomi dari spesies tokek gecko gecko. Berikut adalah organ anatomi dari bunglon, Bronchocella jubata. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum. Dadah.